Menyampaikan pengalaman kekerasan melalui film. God, please help me. Loka karya sekaligus terapi psikologis berjudul I Was There ini dikembangkan oleh LSM Patent Veterans Project khusus bagi tentara perempuan. Terutama bagi veteran perang yang berusaha pulih dari trauma psikologis akibat pertempuran. Caranya dengan mengajarkan mereka untuk mengekspresikan pengalaman traumatik melalui film pendek. It's very therapeutic um, for people who are dealing with post-traumatic stress, um, military sexual trauma, any service-related stress that they um, might be dealing with or just everyday life. Loka karya ini telah digelar di tujuh pangkalan militer di Amerika. Sometimes you just need other people around to let you know that what you're doing is a part of the process and you don't need to feel isolated. It shows that all women, especially women in the military—well, not just women in the military, but on both sides of the world—have suffered from abuse. So our movie is a lot about abuse and the ways that we took to get out of it. This is a different approach to therapy, and being able to tell our stories, even through uh, metaphors, is helping us to heal. film, para prajurit perempuan ini berharap dapat melupakan trauma medan perang dan kembali hidup normal. Patent Veterans Project ini membantu sebagian populasi veteran perang perempuan Amerika yang berjumlah lebih dari 2 juta jiwa atau sekitar 10 persen jumlah veteran Amerika. Sementara ada lebih dari 200 ribu prajurit perempuan Amerika yang masih aktif. Sejak 2013, militer Amerika menetapkan kebijakan yang membolehkan prajurit perempuan mengisi posisi tempur di medan perang. Dari Washington DC, saya Pat Widakuswara dan tim VOA.